Prompt 3 kali, lu hilang ya. Bim salah, Bim jadi ngilang. Kayaknya sih begitu, Bang. Teman-teman. Bagaimana, Pak? Apakah langsung kita terawang aja di lokasi uji nyali ini? Iya, kita terawang aja. Saya sudah merasakan yang aneh-aneh di sini. Ini udah sangat terasa sekali tuh. Lihat, Pak, goyang, Pak. Ya kan? Tuh. Goyang. Kok bisa, Pak? Ah. Lah, Pak, ngapain di situ? Lah mau nyabut singkong, Bang. Saya merasakan lebih dahsyat lagi nih. Apa tuh, Pak? Kira-kira? Ini saya lagi rasakan ini di bawah ini. Apa? Lagi saya getar sekali nih, Pak. Waduh, getar, Pak. Aduh, Pak. Papa mau kemana, Pak? Woi, lu ngapain di situ? Woi, lapar, Bang. Mau nyabut singkong. Pohon singkong gua itu. Mer enggak lu? Woi. Sebelum lanjut, support dulu pade motivasi buat Aye. Jadi jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini tim uji nyali Bang Jamin TV menyambangi perkebunan di kota Serang. Namun ada kabar yang melegenda di kalangan masyarakat kota ini. Mitos yang beredar, banyak kejadian dan hal gaib muncul dari lokasi ini. Seperti adanya makhluk jadi-jadian yang menyerupai binatang babi. Kisah fenomenal makhluk setengah manusia, setengah babi yang kerap disebut-sebut sebagai babi ngepet. Setiap jejak penuh misteri, fenomena gaib akan mengiringi peserta uji nyali yang mungkin saja akan menemui sosoknya malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi di uji nyali Bang Jami TV. Kali ini tim uji nyali Bang Jami TV akan mengadakan uji nyali bertempat di Serang, Banten. Lokasi uji nyali bertempatan di Kebon Orang. Seperti biasa, tim uji nyali akan menghadirkan salah satu narasumber untuk menggali informasi di tempat uji nyali tersebut.
dan kami mengundang salah satu warga yang sudah ada di samping saya. Pak. Pak. Woi, Pak. Ya. Dengan Bapak siapa saya berbicara? Dengan Bapak Muklis. Kalau boleh tahu, Bapak di sini sebagai apa ya? Saya di sini sebagai tukang kebun di sini. Oh, tukang kebun. Apa benar, Pak, di wilayah sini sering terjadi kehilangan atau sering terlihat penampakan? Ya, dua-duanya sih di sini sih. Terutama memang warga sini banyak pada kehilangan. Kayaknya di sini banyak ada babi-babi ngepet nih pada ngosek sebelah sini kayaknya. Makanya banyak pada kehilangan. Selain babi-babi ngepet nih, Pak, penampakan apa lagi, Pak, yang sering terlihat di kebun ini? Oh, yang saya sering lihat sih di pohon ubi ana sering pada ngoyak begitu. Ya, ngoyak. Iya. Apa tuh, Pak? Iya, ternyata di situ ada kucing belaki kayaknya. Oh, gitu ya, Pak. Iya. Kira-kira ada lagi enggak, Pak, yang Bapak sering lihat di kebun ini? Oh, ada. Kayaknya malam-malam ini sering ada suara orang macul. Oh, orang macul. Uh-uh. Kenapa kan itu, Pak? Oh, ternyata pas saya selidiki yang punya kebun lagi macul. Baik, Pak, kalau gitu sudah cukup informasi yang Bapak berikan. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih, Pak. Oh iya, sama-sama, Pak. Kami sudah mengundang salah satu peserta untuk diuji nyali di tempat tersebut. Dengan Bapak siapa saya berbicara? Bapak Ojos. Oh, Bapak Ojos. Motivasi Bapak untuk mengikuti uji nyali ini apa, Pak? Ya, mau dapetin hadiah buat modal ikan. Oh, modal ikan. Kalau boleh tahu ikan apa, Pak? Ikan cupang. Selanjutnya, tim uji nyali akan menghadirkan salah satu ahli supranatural untuk diwawancarai di sini. Gimana, Pak? Apa kita langsung ke lokasi uji nyali? Ya, oke. Okay. Sekarang aja. Oke. Okay. Kita berangkat, Pak. Oke, kita sudah sampai di lokasi uji nyali. Untuk Bapak Gojos, apakah sudah benar-benar yakin untuk mengikuti acara ini? Yakin, seyakin-yakinnya. Oh, yakin, yaudah. Untuk lebih jelasnya, kami akan menanyakan kepada ahli supranatural. Bagaimana, Pak? Apakah langsung kita terawang aja di lokasi uji nyali ini? Ya, kita terawang aja. Saya sudah merasakan yang aneh-aneh di sini. Ini udah sangat terasa sekali tuh. Lihat, Pak, Pak, goyang, Pak. Ya kan? Tuh. Goyang. Kok bisa, Pak? Ah. Lah, Pak, ngapain di situ? Lah mau nyabut singkong, Bang. Saya merasakan lebih dahsyat lagi nih. Apa tuh, Pak? Kira-kira. Ini saya lagi rasakan ini di bawah ini. Apa? Lagi saya getar sekali nih, Pak. Waduh, getar, Pak. Aduh, Pak. Papa mau kemana, Pak? Pak, ngapain, Pak? Ada penampakan, Pak? Bukan. Kenapa, Pak? Ini kelebet, ini kencing. Bagaimana, Pak? Apakah Bapak sudah benar-benar siap untuk mengikuti acara uji nyali ini? Benar siap. Baik. Kalau begitu, saya memanggilkan asisten saya untuk pencahayaan di tempat ini. Bang Aris, tolong, Bang. Terima kasih, Bang. Ini salah satu pencahayaan untuk di tempat uji nyali Bapak. Tolong jangan sampai mati ya, Pak. Untuk peraturan uji nyali di sini, Bapak tidak boleh melebihi dari lingkaran yang sudah kami tandai ya, Pak. Di sini kami sudah menempatkan kamera, Pak. Misalnya Bapak tidak kuat dengan gangguan yang ada di sini, Bapak silakan melambaikan tangan ke kamera ya, Pak. Nanti tim kami segera menuju ke sini untuk menemui Bapak. Kalau gitu, tim akan meninggalkan Bapak di sini. Selamat beruji nyali, Pak.
lihat tuh pak kelakuannya tuh peserta sediain kamera malah buat begaya. Iya itu. Aduh, ampun dah gua mah. Drakor ini. Bisa jadi. Ya saya lihat siapa tahu nih di belakangnya Pak Gojos ini ada makhluk paling kasar bukannya astral nih. Kasar. Lagi mengganggu. Ngeri juga ya Pak. Tim, gimana sih buat ditinggalin sendiri tapi kagak ditinggalin makanan lagi. Aduh. Aduh, ada singkong. Rasanya ini malam hawanya kagak enak amat ya. Lah, lu mengapa pohon singkong gua orang-orang? Woi, lu ngapain di situ? Woi, lapar bang, mau nyabut singkong. Pohon singkong gua ya tuh, mer nggak lu? Pohon singkong orang, cabutin. Wah, bosan. Domelin kita punya kebun. Kebun, nongol pak. Kenapa emang? Alamat gagal ini ujinya lu. Emang kenapa pak? Itu yang punya kebun nongol. Emang bapak kagak izin sama yang punya kebun? Lah kagak pak.